aku tuh mataku kayak gini loh, tapi hitam semua, kayak gelap gitu loh. Terus tiba-tiba tuh kupingnya tuh terdengar ada yang manggil dari jauh, Vidya gitu, kayak Vidya, Vidya, Vidya gitu. Manggilnya dulu kan masih Vidya gitu ya, Vidya, Vidya, oh, diginiin, tapi nggak kerasa, ditampar-tampar nggak kerasa. Aku tuh kalau ke perjalanan kemana pun muncul itu harus bawa air. Yang punya asma tau lah. Kalau sekarang apa, Mami? Kalau sekarang ya anaknya, anakku ini sumpah, ini dituntun pakai tongkat loh aku. Ini tongkatnya tuh nemu guys sebenarnya aku guys. Gini, udah kalian jalan-jalan aja, aku sama Mbak aja di sini ya. Ya aku bilang gitu, aku jadi nungguin, nungguin terus si Bong juga nggak ikut, kalau aku nggak ikut Bong nggak ikut. Ya aku sama Deadpool sampai diginiin, masih kuat nggak jalan, masih kuat, tapi sepatunya ini kegedean. Kirain lagi marah sama papi, kelihatannya diem. Enggak guys, aku diem bukan marah ya, itu mengatur pernapasan. Jadi kalau marah gini, kayak ngatur napas gitu loh, biar nggak terjadi asma. Ternyata dia setengah putaran balik lagi guys, nggak tahu hatinya nggak nyaman apa gimana. Iya, gitulah pokoknya. Konsentrasi gitu loh, si Dadpila ini malah apa namanya malah ketawa-ketawa dia. Mơ ước được đến một lần. Nên năm nay thì có điều kiện để đi bộ đồ.
Bromo ya, Mi? Enggak, di Bromo enggak seberapa, guys, di Bromo. Duh, Adi. Duh, Dem. Đây đây một lần đi. Bà thì vào lễ Phật rồi. Còn mình mới bị thì đang ngồi ngoài đây. Ini aku setengah sadar, setengah ngelamun gitu loh guys, jadi kayak gini. Gitu loh, paham lah ya? Paham lah, pokoknya gitu lah pokoknya. Itu bukan ngambek apa-apa ya, aku gak ada ngambek-ngambek ya. Di situ gak ada kayak anak kecil. Enggak, itu gak ngambek, itu mengatur pernapasan secara pelan. Udah deh, bro, ya. Dong, no? Astagfirullahaladzim, iya Kak Renti, makasih. Yay! Aku dapat 4 ini, 4.